warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Universitas Negeri Padang. Kenalin, aku Fresti dari Unit Kegiatan Komunikasi dan Penyiaran Kampus Universitas Negeri Padang. Hari ini merupakan hari pertama acara PKKMB untuk gugus 4. Nah, mau tahu keseruannya? Yuk ikutin aku. Halo rekan UNP, kali ini aku udah bareng teman-teman mahasiswa baru nih. Nah, boleh dong kenalin nama dan jurusannya? Halo Kak, perkenalkan nama saya Sandi Budiman. Fakultas saya Pariwisata dan Perhotelan, jurusan saya Manajemen Perhotelan. Oke, nama saya Epike Mesra, Fakultas Sosiologi, jurusan Sosiologi. Oke, nah gimana nih perasaan teman-teman bisa lulus di Universitas Negeri Padang? Yang pastinya bersyukur Kak, terus senang, bangga dengan diri sendiri. Bangga kepada kedua orang tua Kak. Dan saya bangga di sini, terima kasih karena saya sudah bisa dari jauh-jauh dari Papua datang di Universitas Negeri Padang ini Kak. Oke, nah mau tahu dong alasan kenapa memilih Universitas Negeri Padang menjadi tempat untuk wadah belajar teman-teman? Yang pertama karena keinginan saya dari SMA Kak, dan yang kedua Universitas Negeri Padang memiliki akreditasi A+ Kak. Saya mengikuti tes afirmasi dan nama saya tembus di Universitas Negeri Padang. Oke, nah gimana nih perasaan PKKMB hari pertama nih? Untuk hari pertama pastinya senang Kak, terus bisa nambah teman juga, nambah relasi. Oke. Hari pertama senang, bisa kenalan dengan teman satu sama yang lain. Oke, gimana nih kesan dan pesan untuk PKKMB tahun ini? Kalau untuk kesan bagi pribadi saya membekas Kak. Mungkin saya tidak akan lupa tentang PKKMB ini. Untuk pesan mungkin tidak ada, semuanya sempurna Kak. Okay. Pesan dari saya, terima kasih untuk keluarga besar Universitas Negeri Padang. Okay. Rumah kita UNP. UNP jaya, jaya, jaya. Nah, itu tadi keseruan untuk PKKMB Gugus 4 kali ini. Sampai bertemu di keseruan PKKMB tahun depan. Wish you all the best and see you next.